Nikahi Putri Ustadz. Bab 29. Sabi langsung turun dari ranjang dengan bantuan kruk, perutnya bergejolak hebat seakan memuntahkan isinya. Dia menuju kamar mandi agak tergesa. Rasanya sangat tidak nyaman. Agak pusing, lemas, dan seperti kurang tenaga. "Sabi, kamu mual nak?" tanya Umi Sali menyusulnya. "Iya, Umi, sepertinya Sabi masuk angin," jawab Sabi walau ada praduga lain. Dia belum berani jujur dengan ibunya. Ada kecemasan yang sulit diartikan. Bagaimana kalau dia benar-benar hamil? "Minum obat ya," ujar Umi Sali memberi saran. Perempuan itu membantu putrinya kembali ke ranjang. "Boleh minta tolong gak, Mi? Kerokin aja. Biasanya sembuh kalau udah kerokan," ujar Sabi mempunyai kebiasaan saat masuk angin. "Iya, Umi bantu, nak. Bentar ambil minyak angin dulu," ujar ibu dari anak tiga tersebut berlalu. Mendadak Sabi mengingat Emina adiknya yang saat ini hidup ikut suaminya. Sudah lama Sabi tidak bertemu. Dulu sewaktu masuk angin begini, kakak beradik itu suka saling tolong. Sekarang hanya menjadi kenangan manis tanpa bisa diulang. Kemarin kalau ingat Amena, agak kesal karena insiden yang menyebabkannya harus batal nikah. Namun, saat ini justru ia tak lagi memikirkan itu. Diam-diam Sabi telah move on sempurna. Dia bahkan merasa kehilangan walau keputusannya untuk pergi atas kemauannya sendiri. "Sa, melamun ya. Rebahan ya biar Umi kerok," interupsi Umi setelah masuk ke kamar kembali dengan minyak kayu putih di tangannya. Terlihat putrinya tengah terdiam seperti banyak pikiran. "Umi, Emina gak pernah pulang ya. Sudah lama gak ketemu jadi kangen," tanya Sabi benar adanya. "Sepertinya sibuk dengan kegiatan barunya nak, dia rajin berkabar dengan Umi," jawab Umi Sali benar adanya. "Apakah Amena bahagia dengan pernikahan kecilnya? Dia masih sangat beliau waktu menggantikan dirinya." "Oh, nanti Sabi telpon ya Umi," kata Sabi sembari membuka hijabnya. Sebenarnya rindu dengan adiknya yang ceriwis itu. Namun, kadang canggung jika ingin berbagi kabar lewat telepon. Kehidupannya yang cukup unik, membuatnya sedikit menutup diri dari keluarga. Ditambah skandal yang ada saat pernikahan. Membuatnya malu sebenarnya, tetapi menguatkan hati saja demi menutupi sebuah rasa malu. "Enggak merah-merah nak," kata Umi Sali setelah mengerik punggung putrinya. "Masa sih Mi, padahal badan Sabi gak enak banget," jawabnya lalu memutuskan istirahat. Seharian Sabi di kamar saja, dia hanya beranjak saat hendak sholat. Makan pun sedikit, lebih tertarik makan yang segar-segar. 3 hari sejak kejadian itu, Sabi masih menemukan dirinya mual dan muntah setiap pagi. Membuat Umi Sali jelas menaruh curiga. "Sabi, Umi mau bicara," kata perempuan itu menemui putrinya yang tengah duduk di pinggir kolam ikan. "Iya Umi, ada apa?" tanya Sabi dengan wajah agak pucat. "Kamu kalau masih tidak enak badan ke rumah sakit ya, ayo Umi antar." "Nggak usah Umi, cuma agak lelah," jawabnya sedikit abai. Mungkin praduganya benar, tetapi Sabi malah bingung seandainya hamil beneran. Bagaimana dengan gugatannya? Bahkan untuk sidang yang pertama Sabi akan memenuhi panggilan. Hal yang membuat Saka begitu terpukul tanpa bisa menyela. Setelah dia mendapatkan undangan yang dikirimkan ke alamat rumah lamanya, Saka pulang hanya untuk berniat menjual salah satu-satunya rumah yang dia beli pada masa jayanya. "Tuan Saka, kenapa memecat saya?"
"Jangan tuan, bibik sudah betah kerja di sini," ucap Bik Lusi sedih. "Maaf bik, rumah ini akan Saka jual. Jadi tidak mungkin bibik ikut Saka lagi walaupun nantinya dibeli orang lain. Sayang sekali. Bagaimana dengan kabar Nona Sabi? Terus sekarang tuan dan Non Sabi tinggal di mana?" "Sabi tinggal di kediaman orang tuanya. Kami sedang proses perceraian," jawab Saka sendu. Sebelumnya Saka sudah memberhentikan pekerjanya di rumah itu terkecuali Bik Lusi dan penjaga rumah yang juga sebagai satpam di rumah itu. Saka tidak mempunyai pilihan selain menjual hunian itu. Perusahaannya bangkrut, dan kini dia pengangguran. Pamannya benar-benar melakukan perlawanan dan mengancam tidak akan membantu sepeser pun dana untuk perusahaannya kalau tidak kembali. "Ini sebuah pilihan, mungkin memang harus jatuh bangun dulu untuk menjadi orang yang benar. Sekarang tuan tinggal di mana?" tanya Bik Lusi sedih. "Sementara belum dapat tempat tinggal Bik, insya Allah nanti akan mencarinya," ujar pria itu sudah merencanakan sesuatu. Setelah urusan perceraiannya selesai, Saka akan hijrah ke kota lain. Menyisakan banyak kenangan di sini bersama sisi gelapnya yang sudah Saka kubur secara perlahan. Menjadi bagian dari hidup seorang Sabi Kueren adalah hal mahal yang tak pernah ia gadang sebelumnya. Dia bahagia pernah mengenalnya, pernah begitu dekat, pernah sangat mencintainya sampai sekarang. Tepat di hari yang sama, paman datang bersama sekelompok orang-orangnya yang kini di kuburan paman. Mereka tak lagi di belakang Saka sebab bukan lagi Saka yang membayarnya. "Pulanglah Saka, sebelum kamu menjadi gembel. Uangku perlahan akan habis di jalanan tanpa sisa. Kamu akan menjadi gelandang. Lihatlah dirimu sangat menyedihkan. Pulanglah, kamu tak perlu menjual satu-satunya rumah yang kamu punya. Semua bisa kamu miliki seutuhnya apa yang dulu kamu punya," bujuk paman bahkan berjanji ingin mengembalikan semuanya. Bahkan kekuasaan yang dia punya. "Maaf paman, Saka tidak bisa. Mungkin ini keputusan yang tepat. Terima kasih atas tawarannya, jangan memaksa apapun itu, karena Saka sudah berjanji untuk berubah." "Apakah itu karena Sabi?" tanya paman begitu jengkel. "Bukan paman, itu murni dari lubuk hatiku. Keinginanku, tidak ada paksaan sedikit pun. Saka bahkan dengan Sabi tengah proses perceraian," ujar Saka jujur. Mengungkapkan sesuai isi hatinya. "Lantas, untuk apa kamu begitu keras kepala? Apa yang kamu cari? Hidupmu terlalu sempurna, Saka. Kamu akan punya segalanya," kata paman terus membujuknya. "Ketenangan," jawab Saka cukup satu kata itu. Seberapa banyaknya uang yang Saka punya, kekuasaan, bahkan harta dan juga sanjungan yang dia dapat, Saka tidak pernah merasakan daminya hati yang benar terbentuk selain saat bersama Sabi. Perempuan yang sejujurnya sudah ikhlas dengan hidupnya yang begitu banyak ujian. "Kamu pasti akan menyesal, karena hari ini membiarkan paman mengemis dirimu. Orang yang selama ini sudah membuat penghidupan yang layak untukmu," ancam paman yang dianggap angin lalu. Namun, selang dua hari berlalu. Saat ia gagal berembuk dengan calon pembeli rumah itu, justru Tuhan memberikan ujian yang tiada terduga. Rumah itu tiba-tiba hangus terbakar, menyisakan puing-puing kepiluan yang teramat bagi Saka. "Ya, Rab, kenapa ujianmu sungguh banyak? Bagaimana caranya aku mengawalinya, kalau semua tak ada lagi sisa?" batin Saka meronta. Satu-satunya properti yang berharga dan seluruh isinya, dilahap si jago merah tanpa sisa. "Ada apa, nak? Bapak lihat kamu tidak beranjak sedari tadi.
Tanya seorang penjaga masjid yang mengamati Saka sedari tadi. Beliau hendak memadamkan lampu masjid yang sudah cukup malam menyala. Maaf Pak, boleh tidak kalau saya bermalam di sini? Mau menunggu subuh? Jawab Saka yang sebenarnya tengah dalam kebimbangan. Bapak penjaga itu nampak bingung. Dia tidak bisa mengiyakan mengingat prosedur malam masjid akan dikunci agar aman. Namun, melihat pria itu yang sepertinya dalam kegalauan, bapak tersebut menawarkan sebuah tumpangan. Mas mau kemana? Apakah dalam perjalanan? Tanya beliau mengingat Saka membawa tas ranselnya. Saya hanya ingin mencari tempat tinggal dan pekerjaan, jawab Saka hanya itu yang ada dalam pikirannya. Ternyata begini susahnya hidup di jalanan, lontang lantung tanpa kejelasan. Apakah keputusannya menentang paman salah? Kenapa justru cobaan silih berganti setelah Saka memutuskan hijrah? Ya Allah, mudahkan langkah hamba, kemana aku harus mengawalinya. Hingga terasa begitu terjal kurasa, batin Saka putus asa. Dia hendak beranjak dari masjid itu tetiba bapak tua tadi kembali berseru. Mas, panggil pria tadi menghentikan langkah Saka. Bapak panggil saya, tanya Saka menoleh. Mas, mas lagi nyari kerja. Kebetulan di tempat Pak Mamat lagi nyari pegawai. Besok saya antar, sekarang bisa singgah di rumah saya dulu kalau mau. Terima kasih Pak, sudah mau menampungku. Terima kasih banyak, saya Saka Pak, ya saya mau, ucap Saka mengucapkan syukur. Masih ada orang baik di sekitarnya. Saka mengikuti langkah bapak tua tadi yang tinggalnya di belakang masjid. Beliau berdua saja dengan istrinya dan malam ini berbaik hati menampung Saka. Pria itu bahkan dijamu dengan hidangan malam yang langsung disambut hangat oleh Saka. Silahkan mas, hanya kudapan sederhana. Semoga berkenan, ucap seorang perempuan yang tidak lain istrinya dari Pak Tuan Rumah. Dalam benak Saka berucap penuh syukur, seandainya dia bisa kembali bangkit lagi nanti dengan kesuksesan, ia akan membalasnya untuk malam ini. Terima kasih, Buk. Ini lebih dari cukup, ucap Saka tersenyum hangat. Beruntungnya malam ini dibantu orang baik. Setelah seharian galau dan bingung harus pergi kemana. Di rumah itu, Saka juga diberikan tempat tidur yang layak. Walaupun sangat sederhana, jauh dari kata mewah seperti apa yang dulu punya. Hati Saka lebih tenang. Sabi, maaf, aku tidak bisa lagi mengabarimu. Kalaupun nantinya proses perceraian itu dilanjutkan. Semoga tidak menyulitkan bagimu. Aku sudah ikhlas, batin Saka menjerit. Hal yang rasanya tak mungkin ia gapai, setelah banyaknya luka yang ada. Rasanya tidak layak Saka masih ingin meminta Sabi untuk bertahan. Melepaskan bukan berarti tidak mencintainya lagi. Dia bahagia pernah menjadi bagian dari hidupnya. Hal yang tidak pernah Saka sangka sebelumnya. Walaupun belum banyak kata maaf yang sempat Saka ucapkan, tetapi dari lubuk terdalamnya. Dia ingin melepas agar Sabi bahagia. Hidup sebagaimana normalnya tanpa ada gangguan dari orang yang berbahaya. Pria itu sedikit gelisah menemukan peraduan mimpinya. Semalaman dia kepikiran Sabi terus-menerus. Hal yang sama dengan putri sulung Pak Kiai. Dia tidak bisa menemukan kantuknya sampai larut malam. Sejujurnya dia ingin sekali mengabari tentang kehamilannya pada Saka, tetapi justru Sabi ragu karena pria itu tak kunjung muncul untuk menghadap Abi dan menjemputnya. Ya Rab, kenapa Sabi tidak bisa tidur? Mas Saka, andai kamu tahu, saat ini ada J4 Nin yang tumbuh di R4 Himku Mas. Kita tidak bisa bercerai sekarang Mas,
ucap Sabi yang akhirnya menunda gugatan dirinya. Begitu tahu hamil, Sabi mengikuti saran abinya untuk menundanya. Hal itu pula yang langsung diiyakan Sabi. Sesungguhnya Sabi ingin sekali Saka bisa berubah, lalu menjemputnya. Namun, sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Karena kini pria itu menghilang tanpa kabar. Karena tidak bisa tidur sama sekali, Sabi turun dari ranjang. Lalu menuju kamar mandi untuk mengambil wudu. Di malam yang terasa lebih dingin dari biasa, juga dilakukan Saka. Tanpa sebuah perjanjian, keduanya sama-sama melakukan sholat malam yang sama, di tempat yang berbeda. Saling mendoakan dalam diam. Malam kian larut, saat doa pria itu terus berhembus. Berharap perempuan yang masih di sana, yang kini masih sah menjadi istrinya, selalu dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Selamat malam Sabi, semoga Allah selalu melindungimu, ucap Saka lalu memejam. Keesokan paginya, pria itu terbangun saat kumandang subuh menyapa. Dia bergegas turun dari ranjang lalu jamaah di masjid yang semalam. Setelahnya mendengar tausiah yang diisi dari seorang kiai yang tadi sempat mengimami. Pak, saya mau belajar agama lebih dalam. Tapi saya tidak mempunyai apa-apa. Apa boleh? Tanya Saka menghampiri Pak Kiai saat kajian selesai. Tentu saja boleh, siapa namamu? Tanya Pak Kiai menyambut hangat pemuda tersebut. Saka Kiai, jawabnya santun. Datanglah setiap hari ke sini. Jangan putus jamaah subuhnya, insya Allah, apa-apa yang kamu inginkan, akan terkabul hajatnya, ucap Pak Kiai penuh doa. Terima kasih Pak Kiai, ya Saka akan datang ke sini setiap hari, jawab Saka bertekad dalam hati. Perlahan jalan terjal berkerikil itu tak lagi dirasa. Prosesnya sungguh luar biasa. Dan Saka benar-benar merasakan itu. Jatuh bangun hidup tanpa tempat tinggal, hingga pekerjaan serabutan yang dia lakukan untuk tetap bertahan hidup dan menyisihkan sebagiannya. Sementara Sabi, tengah menikmati di trimester pertama awal kehamilannya yang cukup rewel. Setiap pagi dia terkena morning sickness. Hal yang selalu membuatnya merasa berat, tetapi harus dijalani. Hari ini, Sabi bahkan sampai absen mengajar lantaran kondisinya yang kurang sehat. Saking rewelnya kehamilan Sabi yang sekarang, perempuan itu sampai opname di rumah sakit dengan didampingi kedua orang tuanya. Makan Sabi, walau sedikit, jangan banyak pikiran, bujuk Umi Sali sembari menunggunya. Sabi ingin pulang, Umi, kata wanita itu merasa tidak betah. Entahlah, hatinya begitu gundah, suasana hatinya begitu buruk. Mungkinkah Sabi merindukan seseorang yang jauh di sana? Yang tak tahu sekarang kabarnya di mana? Biar Abi yang suapin, sepertinya itu lebih baik, ujar Ustadz Aka membujuk putrinya. Beliau duduk di pinggir ranjang lalu mengambil nampan yang tersaji makanan sehat. Buka mulutmu sayang, kamu butuh tenaga untuk dirimu dan juga calon anakmu, bujuk Ustadz Aka penuh perhatian. Abi, Sabi bukan anak kecil. Aku bisa makan sendiri, katanya merengut. Merampas sendok di tangan Abinya lalu memasukkan suapan pertama ke mulutnya. Bagi Abi dan Umi, kamu tetap Sabi kecil yang manis. Jadi, kalau tidak mau makan biar aku suapin, ujarnya tersenyum. Sabi akhirnya menyuap satu persatu sendok hingga isi piring itu berkurang. Abi, kapan Sabi boleh pulang? Tanya perempuan itu sembari mengunyah. Nanti, kalau kamu sudah baikan, pasti cepat pulang, jawab Umi Sali menenangkan. Nantinya kapan, sore boleh.
Sabi ingin tidur di kasur Sabi. Di kamar Sabi yang nyaman. Emang boleh sengeyel ini. Kalau lagi sakit itu nurut, sembuh dulu baru pulang, timpal seseorang yang baru saja masuk. Tersenyum hangat menengok kakaknya. Saka, kapan pulang? Tanya Sabi dengan wajah berbinar. Kedua kakak beradik itu sudah lama tak berdua. Melihatnya sekarang seperti mimpi bagi Sabi. Kemarin, rumahnya sepi, semua orang nungguin di sini. Bahkan aku pulang Umi tak ada. Ternyata ngumpul di sini, ujar Saka agak mendrama. Tidak sepenuhnya benar Saka, Umi bahkan belum berangkat waktu kamu tiba. Makanya kalau pulang itu berkabar, jadi kamu tahu. Kejutan kamu kurang rapi. Apakah Mbak Sabi merindukan Saka? Tanya pemuda itu tersenyum lembut. Lalu mendekat, dan memberikan dekapan hangat. Adik tersayangnya yang baru pulang studi, sepertinya sudah tahu kondisinya saat ini. Kamu sudah lebih tinggi dan besar dariku, ujarnya menepuk pundak dengan tenang. Panggilan namanya yang sama selalu mengingatkan dengan seseorang. Kalau Mbak Sabi sudah sembuh, aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata pria itu membuat janji. Aku tidak yakin kamu akan menepati. Bawa aku ke suatu tempat Saka. Di sini aku banyak tidak tenangnya, ujar Sabi pada adiknya. Sepertinya ke tanah suci akan membuatmu lebih tenang. Kapan mau berangkat, biar ku temani mbak aku yang cantik ini, kata pemuda itu membuat Sabi tersenyum. Tunggu setelah usia kehamilan Sabi 14 minggu. Dia masih lemah bawa dirinya sendiri. Ibadah ke sana sebaiknya harus menyiapkan mental dan fisik juga, timpal Umi Sali mengingat kondisi putrinya yang belum sehat benar. Ya Umi benar, tunggu calon ponakan aku tumbuh lebih besar dan kuat, jawabnya sembari mengusap pundak Sabi. Kasihan sekali setelah mendengar cerita Umi, ingin sekali rasanya Saka menemui suami dari Mbak Sabi. Bagaimana kalau mulai sekarang panggilan padamu aku ubah? Kai, lebih menarik. Kenapa? Apa namaku membuat Mbak tidak nyaman? Tanya Saka mengingat dia mempunyai panggilan yang sama dengan suaminya. Hai, kedengarannya ini unik. Yang pasti aku lebih menyukainya. Jangan membenci sesuatu yang berlebihan, terkadang apa yang membuat kita tidak nyaman, justru akan membuat jalan yang indah setelah badai berlalu. Kamu sudah pandai memberi nasihat. Akan aku tampung di sini, nanti kalau sudah penuh sesak pasti aku muntahkan semuanya, tunjuk Sabi pada hatinya. Sedikit terhibur dengan kedatangan Kai. Kedua kakak beradik itu terlihat akur. Bahkan kembalinya Kai seperti membawa obat bagi Sabi. Sejak kepulangannya dari rumah sakit, Halif yang selalu wira-wiri mengantarnya kontrol ke dokter kandungan. Adiknya itu bertindak sebagai pengganti sang ayah yang sibuk. Karena suaminya tidak mungkin, mereka sudah berpisah walau masih terikat. 7 bulan berlalu, kandungan Sabi semakin besar. Dia melewatinya bersama orang-orang terdekat yang penuh kasih sayang. Walau kadang merasa berat dirasa, tetapi dukungan dari keluarga mampu membuat Sabi melewatinya dengan penuh ketegaran. Kai, aku menunggumu seharian, besok antar Mbak beli perlengkapan baby, pinta Sabi pada adiknya. Perempuan itu menemui setelah Kai baru saja pulang. Harus banget besok. Besok kan ada ngisi kajian di ballroom indah. Mbak lupa ya? Ujar Hai mengingat pentingnya acara. Udah ada jadwal. Lagi pingin keluar. Ya sudah besoknya aja lagi nggak apa, kata Sabi mengingat adiknya itu begitu sibuk. Calon penerus Al-Hasan, Muhammad Saka Halif Hasan. Putra kedua dari Ustadz Akara Emire Hasan.
Dia sangat menjaga kakaknya sejak perpisahan Sabi dengan suaminya. Pria itu mampu membuat Sabi merasa lebih tenang saat ia krisis perhatian dari pasangan. Nol besar, karena saat menjelang kehamilannya, mereka berpisah dan kini hingga menginjak usia kandungan Sabi 7 bulan, hampir tidak kabar dari Saka. Besok masih bisa, kalau mau sekarang juga bisa, tapi malam banget. Nungguin kelar ngaji pondok. Besok saja setelah mengisi acara, malam Umi suka ngomel. Ibu hamil tidak boleh keluyuran katanya. Sudah sana, hampir maghrib ini. Aku mau bersih-bersih dulu, ujar Kai mengusir halus kakaknya. Sabi beranjak, dia hendak bersiap ke musolan dalam ketika seorang santri abdi dalam memanggilnya. Ning, maaf, ada tamu yang nyariin, lapor santri tersebut menginterupsi. Siapa? Nis, sudah pernah ke sini? Tanya Sabi lalu beranjak menemuinya di ruang tamu. Kurang tahu, Ning. Monggo, sudah ditunggu di ruang tamu. Ya, makasih Nis. Nanti saya ke depan, ujar Ning Sabi menuju rumah utama. Saat perempuan itu masuk dengan seruan salam, terlihat Umi sudah menemaninya di sana. Siapa Umi? Tanya Sabi pangkling. Orang masa lalu yang pernah mewarnai cerita rumah tangganya. Apa kabar Sabi? Maaf, datang tanpa berkabar. Aku kehilangan kontak nomormu. Sapa seorang gadis berhijab yang kini tengah duduk menatapnya penuh kerinduan. Angel, kamu Angel. Masya Allah, aku pangkling. Seru perempuan itu menyambutnya begitu hangat. Iya Sabi, sudah lama sekali ingin ke sini. Baru bisa hari ini. Kamu, Angel menatap perut buncit Sabi, seketika dia bertanya-tanya. Lia, aku sedang hamil, jawabnya tenang. Apa kamu sudah menikah lagi? Tanya gadis itu mengingat Saka sudah pernah bilang tengah proses perceraian. Belum, gugatan aku ditangguhkan. Aku hamil, tidak baik bukan perempuan hamil bercerai. Bagaimana kabar Mas Saka? Apa dia sudah menikah lagi? Tanya Sabi meluncur begitu saja. Kurasa dia tidak akan menikah lagi, kalaupun iya, sudah pasti kamu orang itu. Saka memilih meninggalkan semuanya. Dia pergi dari rumah, dia hanya meninggalkan pesan ingin memperbaiki dirinya. Setelah itu, aku tak lagi bertemu. Kupikir kamu tahu di mana dia. Aku ingin meminta izin menjemputnya. Paman sakit keras, beliau ingin bertemu, ujar Angel yang saat ini tengah mencari Saka. Menemui Sabi berharap Sabi yang paling tahu keadaannya. Maaf Angel, tapi aku juga tidak tahu sekarang Mas Saka di mana. Dia tidak pernah mengabariku, isar Sabi mendadak kepikiran lagi tentang suaminya. Saka meninggalkan rumah, meninggalkan semuanya. Lantas kemana perginya pria itu? Apakah Saka benar-benar ingin berubah? Atau malah tenggelam dalam dunianya yang dulu? Kenapa tidak memberikan kabar apapun? Sejak kedatangan Angel ke rumah, Sabi terus kepikiran tentang Saka. Dia menduga-duga dengan keadaan suaminya saat ini. Terlebih ada calon anak mereka yang kini tengah tumbuh di R4 Himsab.